Fajar Firmanda, promotor ilmu di Sinarmas Seluler Matahari Lantai Dasarnya. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan dari Realme 6 sama 6 Pro. Nah, buat kalian yang belum tahu apa aja sih perbandingannya. Nah, di tangan saya ini ada dummy-nya Realme 6. Untuk Realme 6 Pro seperti ini, seperti di gambar ini. Nah, yang pertama perbedaannya dari segi desain. Kalau dari segi desain sendiri, Realme 6 menggunakan desain Comet, sedangkan Realme 6 Pro menggunakan desain Lightning, jadi gambar petir. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, Realme 6 6,5 inch Full HD Plus, sedangkan Realme 6 Pro lebih besar sedikit, yaitu 6,6 inch Full HD Plus. Terus dari kamera depannya, Realme 6 sendiri kamera depannya masih single kamera full sole, sedangkan di Realme 6 Pro sudah menggunakan dual kamera atau dual phone full display. Jadi fungsinya yang satu untuk ultra wide, jadi nggak hanya kamera belakang aja di Realme 6 Pro, kamera depannya juga ada ultra wide angle-nya. Terus dari kameranya, nah di kamera perbedaannya di Realme 6 sama 6 Pro di kameranya. Nah, untuk kamera utamanya sama-sama 64 megapiksel. Dan membedakan di dual kamera di kamera selanjutnya, yaitu di Realme 6 Pro bisa menggunakan hybrid zoom. Jadi misal kita mengambil gambar itu, kita bisa meng-zoom hingga 20 kali zoom. Nah, sedangkan di Realme 6 Pro hanya menggunakan 10 kali zoom saja. Dan selanjutnya di prosesor. Nah, di prosesornya di Realme 6 ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G90T. Sedangkan di Realme 6 Pro sudah menggunakan prosesor Snapdragon 720G. Nah, terus selanjutnya pengecasannya sama-sama menggunakan fast charging 30 watt Hook 3.0, jadi pengecasannya dari 0% sampai 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Terus di Realme 6 sendiri memiliki dua varian, yaitu 4128 sama 8128. Sedangkan di Realme 6 Pro memiliki satu varian saja, yaitu varian RAM 8128. Terus dari segi harga, di Realme 6 sendiri memiliki dua varian. Untuk varian 4128-nya dibanderol dengan harga Rp3.499.000, untuk RAM 8-nya Rp3.899.000. Di Realme 6 Pro dibanderol dengan harga Rp4.599.000.